Jumpa lagi di channel Desa Mulia Sari. Sekarang kita akan berbagi mengenai teknik hidroponik DBS atau Dutch Bucket System. Bucket itu artinya ember, berarti hidroponik dengan memakai instalasinya berupa ember, pot, atau kompan, atau apa saja yang menyerupai itu. Jadi DBS ini kalau di sini digabungkan dengan aquaponik atau bisa juga murni hidroponik, yang intinya si tanaman disimpan di bucket, di ember. Medianya bisa berupa kokopit, sekam, zeolit, atau media-media tanam lain yang biasa digunakan pada hidroponik. Sistem nutrisinya berupa sistem tetes seperti ini memakai adjustable gripper, jadi nutrisinya bisa dibesarin, bisa dikecilin alirannya. DBS ini biasanya cocok untuk digunakan menanam tanaman buah seperti cabai, tomat, dan lain sebagainya. Oke, sekian dulu liputannya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah berbagi dan
Jumpa lagi di channel Desa Mulyasari. Sekarang kita akan berbagi mengenai teknik hidroponik DBS atau Dutch Bucket System. Dutch Bucket System ini berasal dari Belanda, dari Dutch. Bucket itu artinya ember, berarti hidroponik dengan memakai instalasinya berupa ember, pot, atau kompan, atau apa saja yang menyerupai itu. Jadi DBS ini kalau di sini digabungkan dengan aquaponik atau bisa juga murni hidroponik, yang intinya si tanaman disimpan di bucket, di ember. Medianya bisa berupa kokopit, sekam, zeolit, atau media-media tanam lain yang biasa digunakan pada hidroponik. Sistem nutrisinya berupa sistem tetes seperti ini memakai adjustable dripper, jadi nutrisinya bisa dibesarin, bisa dikecilin alirannya. DBS ini biasanya cocok untuk digunakan menanam tanaman buah seperti cabai, tomat, dan lain sebagainya. Oke, sekian dulu liputannya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah berbagi. Jumpa lagi di channel Desa Mulyasari. Sekarang kita akan berbagi mengenai teknik hidroponik DBS atau Dutch Bucket System. Dutch Bucket System ini berasal dari Belanda, dari Dutch. Bucket itu artinya ember, berarti hidroponik dengan memakai instalasinya berupa ember, pot, atau kompan, atau apa saja yang menyerupai itu. Jadi DBS ini kalau di sini digabungkan dengan aquaponik atau bisa juga murni hidroponik, yang intinya si tanaman disimpan di bucket, di ember. Medianya bisa berupa kokopit, sekam, zeolit, atau media-media tanam lain yang biasa digunakan pada hidroponik. Sistem nutrisinya berupa sistem tetes seperti ini memakai adjustable dripper, jadi nutrisinya bisa dibesarin, bisa dikecilin alirannya. DBS ini biasanya cocok untuk digunakan menanam tanaman buah seperti cabai, tomat, dan lain sebagainya. Oke, sekian dulu liputannya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah berbagi.